Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firlaha, warhamha, wafihi wafuanha. Dunia hiburan kembali berduka, penyanyi senior meninggal dunia akibat penyakit kanker ovarium. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Nasib manusia siapa yang tahu? Istilah yang digunakan orang-orang bahwa ada tiga hal rahasia Tuhan yang tak diketahui siapapun. Pertama kelahiran, nasib, dan waktu kematian. Ketiga hal ini tidak ada yang tahu. Sesungguhnya, Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil suatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan tiada batas atas kepergian almarhum. Siapa yang tak kenal dengan Hetty Koes Endang, penyanyi senior yang memiliki ciri khas abis? Hetty Koes Endang merupakan seorang penyanyi senior kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 1957 yang berarti kini ia berumur 64 tahun. Hetty Koes Endang dikenal sebagai seorang penyanyi yang memiliki ciri khas. Tak hanya suaranya ketika bernyanyi, suaranya ketika berbicara dan ketawa pun sangat khas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hetty Koes Endang tiba-tiba saja memberikan kabar duka di akun media sosial Instagramnya. Ia menuliskan ucapan duka sekaligus perasaan terkejutnya atas kepergian seseorang yang diketahui adalah Adi Bahnur. Adi Bahnur merupakan seorang penyanyi asal Malaysia. Ia juga merupakan peserta Gegar Vaganza GV ke-8. Hetty Koes Endang mendoakan agar penyanyi asal Malaysia itu bisa diterima di sisinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru dapat kabar berita, Bunda Dokter Malaysia kaget sekali. Banyak yang WA tentang kabar meninggalnya seorang peserta G8, Adi Bahnur. Semoga almarhumah husnul khotimah. Selamat jalan seni Malaysia, tulis Hetty Koes Endang Instagram @hak57. Dari kabar yang terhimpun, Adi Bahnur, seorang penyanyi asal Malaysia, meninggal dunia pada Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022 malam. Melansir The Star, penyanyi Malaysia itu meninggal pada pukul 20.50 di sebuah rumah sakit di Kuala Lumpur di usianya yang ke-52 tahun. Berdasarkan keterangan sumber, Adi Bahnur dikabarkan menderita kanker ovarium. Ucapan belasungkawa pun mengalir deras mengiringi kepergian penyanyi asal Malaysia tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.